rencana mau kemana? Arah Subang, Pak. Subang? Ya. Nggak sesuai dengan yang dituju sini? Lagi nunggu perintah lagi, Pak. Karena dari keterangan di sini, dari dokumen ini arahnya bukan di sini harusnya. Ada surat jalan? Cuma itu aja, Pak. Setelah diberhentikan, baru ketahuan bahwa dia hanya membawa dokumen dan tidak membawa surat jalan. Dan dia sedang menunggu sebetulnya barang mau dibawa kemana. Setelah truk itu bisa ditegah, dibawa ke KPPBC Purwakarta. Dengan tim Kanwil dilakukan analisa dan penelitian. Pusat pun memberikan penegasan bahwa sudah layak untuk dilakukan penyidikan atas pelanggaran tindak pidana di bidang motor. Ada penumpang dari Cina membawa satu koper, petugas kita melakukan cek X-ray. Apa isinya, Pak? Makanan ketan. Oh, makanan. Kerja sini. Bekerja sini, kerja. Sudah lama. Sudah lama sekali. Sudah 10 tahun. 10 tahun. Shoyu. Oh, shoyu. Kecap asin. Oke, itu nggak apa-apa. Suku. Nah, ini sake. Oh, betul. Ini apa ini? Sama, soyu. Soyu juga. Tapi ini ada alkoholnya kayak ini, Pak. 25% alkoholnya ya. Setelah kita melakukan pemeriksaan lagi, lebih mendalam lagi, kedapatan berupa kelihatannya itu bumbu masak menurut pendapat, menurut pengakuan penumpangnya yang berupa kecap. 25%. Ini buat minum? Ya. No. Untuk masak buat Jepang. Masak Jepang. Kan kalau dia masak kan begini sampai jalan gitu ya. Berarti bumbu ya, tapi ada alkohol kan? Ini ada alkoholnya. Sedikit ada, tapi untuk masakan Jepang. Jadi bukan buat diminum? Bukan. Tunggu kita tanya statusnya kalau masak. Sebentar. Tapi setelah kita lakukan penelitian lagi, ternyata barangnya itu minuman. Minuman keras. Ya, ya. Masalahnya di sini yang kita lihat tertera keterangan gambarnya untuk tidak dipanasi, tidak dimasak atau tidak dimasukkan ke dalam microwave, tidak dipanaskan. Yang enggak, yang untuk apa sop juga. Ini kalau dia memang fungsinya untuk masak sama daging. Kalau dimasak ini tidak boleh dimasak. Tidak boleh panas. Tidak boleh dimasak. Yang kedua tidak boleh masukkan ke microwave atau apa. Tapi bukan begini makanan sama daging yang bisa apa-apa. Nah, di sini taruh di gelas gambarnya. Ini berarti buat minum. Minum? Iya kan? Iya buat minum kan? Iya betul. Bapak ini jangan boleh ya salah. Tadinya barusan kalaupun boleh berapa liter? Untuk saya pakai untuk masak. Ya, salah satunya adalah kegunaannya adalah untuk bumbu masak, bisa untuk bumbu masak, bisa untuk dipakai minum langsung. Ya, oke. Gini, dari aturannya, Bapak itu hanya bisa bawa minuman yang mengandung etil alkohol yang dapat dikonsumsi di sini itu hanya 1 liter. 1 liter. Nah, atas kelebihannya, Bapak minumannya harus dimusnahkan. Itu aturannya. Lain kali jangan sampai lagi bawa kayak begini. Ya, oke. Karena sudah tahu kan, harusnya Bapak punya hak cuma 1 liter. Oke. Yang sudah dibuka boleh, yang sudah dibuka aja. Yang tadi mana sudah dibuka tadi? Yang sudah buka tidak mau. Iya, mana? Udah, sudah. Sudah di sini. Yang mana? Yang mana? Cari. Langsung ini ya. Tadi bang, oke. Bapak, pilih satu. Kalau dimusnahkan Bapak lihat. Ini harus dibuang. Ya, siap. Assalamualaikum. Ciao, Ustaz. Mushroom. Joy fruit oasis. Oh my goodness. Vitamin. It is over. Yeah, stuff like this. Dry fruit. Ginseng, dry fruit. Ginseng. Yeah. All like this. Same. Wait. Oh, I want to check. Okay, you know, right? All right. Same thing. Vitamin, that's why. Dry vaccine. Yeah. What is it? Same thing, same as this. What? Same as that. How many times? Huh? Same. Oh, yeah, my goodness. Three same thing. Yeah. No, I cannot pack, you know. You go like this, I cannot pack it. Oh my God. Vitamin. Oh no, my goodness, this cannot pack now. You go like this, cannot pack. Cannot pack. I cannot pack now. Wait, let me put this back. Ada juga penumpang ibu-ibu yang merasa dia mungkin tidak senang ya diperiksa karena dia merasa terganggu, udah capek, terus diperiksa kopernya lagi dibongkar, jadi merasa nggak nyaman. Tetapi kan di sini kan memang tugas kita dari Bea Cukai adalah pengawasan dan pelayanan. No, I cannot pack. Open more. Oh, same as this. Ya, mengenai masalah barangnya itu nanti ya ada yang dilarang, ada yang enggak, ada yang modusnya untuk mungkin untuk mengelabuin orang Bea Cukai. Ya, kita nggak mau tahu itu. Yang penting kita periksa fisik dulu. Apakah barang tersebut dilarang atau tidak? Apakah barang ini wajar atau tidak untuk penumpang? Just open. Oh, you will take this. You want to open somebody else's luggage? You frame this for what? Because you steal my number. Ketika kita buka kopernya satu lagi, ibu itu merasa nggak nyaman karena dia lihat bahwa kita Bea Cukai melihat dia buka seolah-olah kita mengintip nomor dia gitu kan. Padahal tidak, kita menunggu bahwa ibu itu harus membuka kopernya supaya kita lakukan pemeriksaan ulang kertas yang kedua. No good. You feel the number here. You know my number. Same thing I told you. La. Food, dry fruit, ketika kita periksa koper kedua, ternyata barangnya sama. Akhirnya pada penumpang tersebut kita persilakan untuk keluar.